dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan posisi hormat ke ibu saya. Jadi bapak saya itu di kanan meja, ibu saya di kiri meja, saya di kolong meja makan sama kucing. Kamu gak usah takut, gak bisa jajan, masih ada bapakmu kok yang sambil masih makan. Pas dikeluarkan dompetnya dan jadi ditilang, ternyata di dalam dompetnya ada foto bapaknya. Dia kesini rencananya mau rahasia masker. Jadi pakai maskernya ya. Dan dia berasal dari Jawa Timur, Lumajang. Betul. Dan dia baru menikah. Dia baru menikah. Dia adalah orang pertama yang pakai foto voucher endorse tadi. Iya. Dites sama dia. Oke, katanya biar pernah gini, biar pernah di tempat mahal. Iya. Dan dia tentara yang tegas, salah, galak, bahkan komandannya ditempeleng. Galak, bahkan dia pernah berani-beraninya sendirian nih, dia ke Polres Jembrana ngapain nyari SIM. Oke, itu tangannya pria untuk komika kedua, ini dia Henry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drokta. Mungkin saya di sini satu-satunya orang yang masuk tempat karaoke mengucapkan assalamualaikum. Dan kali ini kita ada di tempat karaoke. Saya jujur baru pertama kali ini tampil di tempat karaoke. Benar kata teman-teman saya, kalau masuk tempat karaoke itu hawanya suram. Oh, gimana gak suram? Baru masuk ke lantai satu, sudah bau wangi-wangian bunga. Dan kali ini kita ada di acara Walik Net. Saya sebagai orang Jawa, gak tahu ya artinya Walik. Dulu teman-teman saya tuh kasih tahu kalau Walik itu artinya memuji orang. Tapi ternyata setelah saya tahu, astagfirullahaladzim, artinya menjelek-jelekan orang. Dari situ saya merasa tapi berdosa gitu ya. Makanya saya sekarang mengajak teman-teman sebelum melihat Mame Durostik, marilah kita bersalawat bersama ya. Astagfirullah. Dan yang mungkin yang belum kenal dengan saya berasal dari keluarga militer. Keluarga saya itu menganut sistem semi militer. Tongkat komando dipegang oleh bapak saya, ibu saya sebagai panglima perang, dan ibu saya itu orangnya otoriter. Saking otoriternya, komandan bapak saya kalau ke rumah itu hormat sama ibu saya. Dan sekedar informasi, bapak saya itu tentara, kakak saya tentara, dan saya tentara. Kami di rumah memiliki grup WA, namanya itu Kodim. Foto profilnya menggunakan foto kami bertiga dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan posisi hormat ke ibu saya. Dan rumah saya dengan rumah masyarakat sipil itu berbeda ya. Kalau rumah masyarakat sipil, di depan rumah itu ada plak bertuliskan awas ada anjing galak. Kalau di rumah saya ada plak bertuliskan awas Anda memasuki kawasan militer. Dan di keluarga saya itu suka makan sayur ya. Bisa dibilang keluarga saya itu herbivora. Ibu saya itu suka sekali masak sayur ya. Tiap hari masak sayur terus. Ibu saya itu akan lupa ya kalau daging itu bagus untuk kesehatan. Apalagi kita itu keluarga tentara, bukan keluarga biksu ya. Masakan yang ibu saya sukai yaitu salad ya, yang terbuat dari berbagai macam jenis sayuran dan disiram dengan kuah kacang, tidak lupa diberi topping peyek. Orang umum menyebutnya pecel, kalau orang negara menyebutnya tipa cato.
Sesekali ibu saya itu masak ceker. Konon katanya, kalau tentara makan ceker, pas perang lawan musuh, itu bisa nyakar-nyakar. Selain menu makan, ibu saya itu juga mengatur posisi kita saat makan di rumah. Jadi bapak saya itu di kanan meja, ibu saya di kiri meja, saya di kolong meja, makan sama kucing. Dan ibu saya itu akan marah kalau misalkan makanan yang disediakan itu tidak habis. Kalau ibu saya marah, di rumah itu seperti luar angkasa ya, banyak piring terbang. Dan alhamdulillah ya, di 2022 ini saya sudah menikah. Dan saya menikah dengan seorang perawat ya. Banyak yang bilang tentara itu cocok dengan perawat, tapi setelah saya lihat memang cocok. Jadi kalau misalkan tentara dalam kondisi terluka saat pulang, itu ada yang mengobati ya. Bayangkan kalau sekarang istrinya tentara itu TKW ya, pas tentara terluka pulang ke rumah istrinya gak ada, ternyata istrinya masih disiksa majikannya di Malaysia. Dan banyak sekali tentara itu mendoktrin istrinya begini ya sebelum menikah. Apakah kamu siap saya tinggal tugas? Apakah saat saya tugas nanti saya meninggal kamu siap menjaga? Setahu saya, kalau menikah itu dikasih pesan-pesan yang romantis. Kenapa ini pesan-pesan terakhir? Beda sama saya dong. Kalau saya mendoktrin saya seperti ini, kamu udah usah takut nggak bisa makan, kamu udah usah takut nggak bisa jajan, masih ada bapakmu kok yang sanggup kasih makan. Dan saya tuh memiliki mertua polisi ya. Memang sinergitas saya di Polri itu nyata. Jadi bukan hanya di banner. Jadi kalau misalnya punya mertua polisi ya, bedanya sama masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil pas nikah nih memberikan uang apa namanya? Uang seserahan biasanya gitu loh. Kalau kita ngasih uang damai gitu. Tapi walaupun seperti itu, pertosnya itu orangnya tidak sombong ya, tidak pilih-pilih juga. Buktinya saya pas nikah, pertua saya itu gak tanya apakah kamu sudah punya rumah, apakah kamu sudah punya mobil. Pertua saya cuma tanya apakah surat-suratmu lengkap. Dan istri saya itu juga punya cerita ya dulu ya, waktu belum menikah. Jadi dia itu pernah mau ditilang sama polisi ya. Pas dikeluarkan dompetnya, dan jadi ditilang, ternyata di dalam dompetnya ada foto bapaknya. Jadi bisa kita simpulkan, ke depan kalau saya sudah menikah dan berjalan-jalan ya, misalkan naik motor kemana, saya gak usah takut ditilang gitu ya. Cukup istri saya saja yang nyetir gitu ya. Dan terima kasih sebelumnya yang sudah hadir di sini, karena berkat teman-temannya kita yang tampilnya bisa lucu seperti itu ya. Apalagi melihat tentara yang tampil stand up gitu ya. Selama ini kita melihat tentara itu kebanyakan tentara gabungan gitu. Apalagi kita di Instagram tentara banyak yang gabungan gitu. Itu saya sebagai tentara saya merasa tersinggung ya. Karena apa? Karena banyak cewek-cewek sekarang lebih beralih memilih tentara Korea daripada tentara Indonesia. Memang sih tentara Korea itu ganteng, keren, jago acting, tapi saya tidak jago stand up. Terima kasih, saya doakan.